adalah verbal communication, yang kelima instrumentalisme, yang keenam institusionalisme, yang ketujuh communication of moral and religious ideas. Malam ini kita ngomong yang ketujuh. Yang 1 sampai 6 sudah saya singgung, ada yang banyak, ada yang sedikit, 2 minggu yang lalu. Kita lihat satu-satu, jangan khawatir. Tak flashback dikit-dikit satu-satu. Kalau kelompok representation, imitation, realisme, mimesis, pandangannya adalah bahwa seni itu adalah gambaran dari realitas. Jadi seni yang baik, dia harus mencerminkan realitas secara pas, mengimitasi alam secara pas. Itu seni yang baik, yang realistis, yang natural. Jadi lukisan orang yang baik, ya yang paling persis dengan orang, itulah yang paling bagus. Lukisan gunung yang paling bagus, ya yang paling persis dengan gunung. Film yang baik adalah film yang sangat realistis, bukan film yang mimpi. Sinetron-sinetron itu kan film yang banyak yang gak realistis kan. Isinya wong suge-suge, wong ganteng-ganteng. Gak ada yang mikir bayar SPP, ngisi KRS, gak ada. Ceritanya mesti bayar yang kelas-kelas tinggi. Itu berarti gak representatif. Sebagai seni dia gak bagus dari sisi mimesis. Jadi seni dia jadi bagus kalau menggambarkan realitas secara pas. Bukan fiksi, bukan khayalan, bukan reka-reka. Kenyataannya memang begitu. Nah itu aliran yang pertama, aliran imitasi, aliran mimesis. Nanti dalam konteks tertentu Islam banyak oposisi terhadap aliran realisme yang sifatnya mimetik. Jadi kita lihat ke belakang. Aliran yang kedua yaitu aliran ekspresionisme atau emosionalisme. Jadi kalau ini yang kemarin saya bilang seni yang sifatnya subjektif. Kalau tadi seni yang bagus adalah seni yang menggambarkan realitas dengan pas, kalau ekspresionisme kebalikannya. Seni yang bagus adalah seni yang secara pas mengekspresikan emosi pengarangnya. Jadi bukan realitasnya. Jadi pengarangnya ingin apa, ingin mengungkapkan apa, kalau dia bisa mengungkapkan yang dia inginkan secara pas, berarti itu seni itu bagus. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah, terus bikin film yang orang, oh ya Islam itu bagus, Islam itu indah. Bikin ketika cinta bertasbih, ketika apa mana, kan gini tuh, sajadah cinta, sahadat cinta, kayak gini itu loh. Itu kan motif emosi dari si pengarang, dia ingin menunjukkan, saya ingin tunjukkan Islam itu indah. Kalau dia sukses mengekspresikan kemauannya, rasanya, moodnya, berarti itu seni yang bagus. Seni yang jelek adalah seni yang orang gak ngerti ini pengarangnya harus ngomong apa. Kamu nonton film gak dong-dong dari awal sampai akhir, ini maunya apa sih sing ngomong. Nah, itu berarti jelek. Jadi ekspresionisme, jadi ekspresi aktornya kelihatan, ekspresi pengarangnya kelihatan. Kalau itu tulisan ya maunya pengarang di tulisan itu tampak. Itu aliran emosionalisme. Karepe jelas. Kalau itu kata-kata yang dimaksud jelas, kalau itu simbol rujukan yang diinginkan jelas. Jadi itu aliran kedua. Kayak itu tak kasih ilustrasi lukisan kan, itu kan sebenarnya lukisan apa ya ora jelas, tapi orang bisa nangkep itu pelukisnya mungkin sedang stres atau sedang apa gitu, sedang cerah hatinya, warnanya cerah, orang bisa menangkap meskipun tidak natural. Gambar apa ya, gambar gunung ya ora jelas, gambar apa ora jelas.
Nah itu ekspresionisme. Jadi kadang-kadang anak kecil itu bisa kalau bikin lukisan ekspresionisme. Dia lagi marah nulis was itu. Kayak anak saya umur 5 tahun keseringan nonton TV lagi marah-marah sama bapak neng tembok nulis besar-besar leave me alone. Ekspresif ya, diantenan kagian nonton TV mesti. Jadi tidak mau diganggu dia. Nulis pakai spidol besar-besar di tembok. Nah itu emosinya kan kelihatan. Hanya sederet kata-kata tapi maknanya dalam. Jadi leave me alone. Nah itu ekspresionisme atau emosionalisme. Jadi emosi si artis tampak. Aliran selanjutnya dari estetika adalah formalisme. Kalau formalisme ini sifatnya objektif. Jadi esensi karya seni ya ada pada karyanya, pada komposisinya, pada bentuknya, pada isinya, unsur-unsur formalnya. Kalau itu lukisan, kombinasi warnanya pas apa enggak, urutan-urutannya sesuai apa enggak, baris bentuknya proporsional apa enggak. Kalau itu film, acting pemainnya bagus apa enggak. Kalau itu lagu, chord-chordnya sudah pas apa enggak, nadanya enak apa enggak. Nah, yang dinilai dari situ. Itu formalisme. Jadi kalau kamu main gitar, kuncinya pas apa enggak, nadanya pas apa enggak, dinilai dari situ namanya formalisme. Tapi kalau ekspresionisme, kamu raiso main gitar, semuanya kencang-kencang, orang ngerti, kamu sedang stres mesti. Nah itu kan tidak dinilai dari nada gitarmu, tapi dinilai dari emosi yang kamu luapkan dari petikan gitarmu. Itu ekspresionisme. Tapi kalau formalisme, dinilai barangnya. Kalau secara komposisi jelek, ya jelek. Kuning dikombinasi sama apa yang jelek. Merah misalnya, tidak pantas. Dan seterusnya, itu formalisme. Jadi gimana komposisi karya seni, komposisi keindahan dilihat dari unsur-unsur formalnya. Biasanya nanti ini masuk dalam bab, kalau kuliah estetika namanya estetika ilmiah. Kapan ada pengulangan-pengulangan, kapan repetisi, kapan lingkaran mana, baris mana, komposisi dan seterusnya. Itu nanti ada bidang khusus namanya estetika ilmiah. Alirannya formalisme. Terus ada juga analisis estetik yang punya aliran namanya symbolic communication. Bagi aliran ini, esensi dari sebuah karya seni adalah apakah karya itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karyanya. Jadi karya itu kan biasanya gak berhenti di karya. Ada visinya, ada ide, ada wawasan yang ingin disampaikan. Nah, symbolic communication itu mau melihat bahwa pas tidaknya karya seni, bagus tidaknya karya seni, komunikasinya nyampe apa enggak, maunya nyampe apa enggak. Kemarin BPK bikin film, saya belum lihat, wong baru launching, saya tak nunggu neng YouTube wae. Jadi ngelaunching film tentang pokoknya urusan kecurangan keuangan di Indonesia, yang jadi sampel adalah pengelolaan dana haji. Film itu, film ada ceritanya, bukan dokumenter tapi ya cerita. Itu kan ada pesannya di balik film itu, bahwa ini uang ini amanatnya umat, harus dikelola dengan bagus. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dengan uang ini, karena ini uang untuk ibadah. Itu kan pesannya. Kalau di symbolic communication, film ini sukses kalau pesannya bisa ditangkap. Kalau enggak berarti jelek karya seni itu. Jadi sebuah karya bukan formalitasnya yang dilihat, tapi pesannya nyampe enggak.
Upin dan Ipin. Itu mungkin ada pesannya. Silahkan kamu tangkap pesannya apa. Atau film apalah. Setiap film sutradara pasti dia punya visi, punya misi. Nah, visi dan misi ini bisa kamu tangkap enggak? Kalau kamu bisa nangkep, berarti itu karya seni yang bagus. Kalau enggak, berarti enggak. Lagu Goyang Oplosan itu misalnya, kira-kira pesannya apa? Kamu enggak mikir pesan lagu itu kan? Yang kamu pikir sebetulnya goyangnya kan? Berarti secara simbolik expression enggak sukses karya seni itu. Kamu pokoknya mikir begitu ada buka sidik jos ya joget, begitu ada goyang oplosan ya joget. Berarti pesannya, padahal itu mungkin bukan pesannya lagu. Pesannya lagu itu ya, bukan itu. Nah, itu berarti dari konteks simbolik communication karya seni itu gagal. Oke. Ada lagi instrumentalisme. Kalau instrumentalisme sukses tidaknya karya seni adalah apakah tujuannya atau manfaat yang baik dari karya seni itu tercapai apa enggak. Ada manfaat bagusnya enggak karya seni itu? Kalau ada berarti dia sukses, kalau enggak, enggak. Misalnya lagu Goyang Oplosan tadi, meskipun secara simbolik communication mungkin pesannya enggak nyampe, itu kan ngelarang orang jadi koplo, tapi dia punya manfaat bagus, yaitu bikin orang ceria, bikin orang joget-joget, goyang dan seneng. Secara instrumentalisme mungkin masuk dia sebagai karya seni yang bagus, menghibur. Jadi kayak OVC itu loh, OVC itu kan kalau bikin cerita ngawur sak karepe dhewe. Gak peduli ceritanya apa, pesan dari cerita apa, peduli amat. Yang penting dari situ kamu bisa seneng, ada manfaatnya, kamu seneng dan ketawa-ketawa. Nah, itu instrumentalisme namanya. Jadi bagus tidaknya karya seni dilihat dari fungsinya, dari tujuannya. Selanjutnya institusionalisme. Kalau institusionalisme itu bukan kita yang menilai. Jadi bagus tidaknya karya seni, indah tidaknya karya seni itu hanya lembaga-lembaga atau orang-orang yang berkompeten yang berhak ngomong. Kalau film, ya film yang bagus itu berarti haknya juri FFI. Kalau lagu ya haknya apa yang penghargaan lagu-lagu itu. Oh, Emmy Award, Grammy Award. Nah, itu dia yang punya hak. Kita enggak tahu yang bagus yang mana. Vokalis yang bagus ya yang ngerti paling Ahmad Dhani, terus Anang, terus nah, itu. Jadi dia itu namanya institusionalisme. Ada lembaga yang dipandang memiliki otoritas untuk memberi nilai sebuah karya seni. Itu institusionalisme. Jadi institusinya bukan. Jadi penghayatanmu tidak dianggap valid. Wong siapa kita, wong tidak ngerti seni. Kita tidak ngerti lagu. Kita ngertinya enak, tidak enak. Maka tidak valid. Kalau institusionalisme, yuk. Kalau ingin ngerti lagu bagus mana, tidak bagus mana, yuk. Tanya juri-jurinya Indonesian Idol. Tanya juri-jurinya X Factor. Tanya, ah itu institusionalisme namanya. Tanya dosen isi yang ngerti musik, tanya kan itu. Jadi institusinya itu aliran kesekian. Dan malam ini kita sebenarnya mau ngomong ini. Jadi esensi dari seni sebenarnya punya level yang lebih tinggi, yaitu sebenarnya ini sama kayak non-verbal communication tadi. Cuma secara umum non-verbal communication yang ingin disampaikan dalam seni biasanya adalah moral atau religious ideas. Secara umum, karena mungkin nanti ada karya seni tertentu yang tidak peduli dengan moral dan religious, tapi sebagian besar karya seni itu biasanya membawa visi, membawa nilai moral atau nilai religius.
Makanya kadang-kadang kalau kamu baca kritik-kritik film itu kan selalu ditanyakan pesan moralnya apa sih, kan selalu begitu. Apakah itu musik, apakah itu film, apakah itu lukisan, itu selalu orang tanya pesan moralnya apa. Dan religiusitas, jadi apa fungsinya untuk spiritualitas. Jadi seni yang baik berarti seni yang membuat penikmatnya, membuat penghayatnya bisa menangkap nilai-nilai moral religius yang disampaikan. Setelah kamu mendengarkan lagu goyang oplosan tadi, terus kamu sadar sudah lagu tidak akan koplo lagi. Setelah kamu dengar lagu buka sidik jazz, kamu terus sadar, ah sudah lagu tidak usah buka-buka lagi. Atau setelah kamu ada nuansa moral, nuansa religius yang muncul dari dirimu, berarti seni itu sukses. Itu teori ke-7 dari estetika. Jadi besok kalau kamu mau melakukan analisis estetik atau mau bikin skripsi atau tesis dari perspektif estetik, kamu bisa ambil 1 di antara 7 teori yang saya sebut di depan. Kamu bisa pakai melacak aspek moral dan religiusnya, atau mau kritik institusinya, mau masuk dari aspek instrumennya, symbolic communication-nya, formalnya, ekspresinya, atau representasi yang digambarkan. Atau pakai 7-7-nya sekaligus, yo, kalau bisa syukur. Itu untuk belajar estetika. Jadi, rangkuman dari pertemuan estetika 2 minggu yang lalu itu 7 teori ini. Malam ini kita masuk ke agama. Ini tema utama kita. Apa hubungannya agama dengan estetika? Ya, agama nanti ujungnya di Islam. Ini Muslim semua toh? Ada yang enggak Islam? Enggak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti di sini belakangan mengerucutnya nanti ke Islam, meskipun tak awali dari agama. Jadi tujuan agama, kenapa ada agama, itu sebenarnya etika. Maka Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Fikih itu cuma jalannya, tasawuf itu penghayatannya. Fokusnya ada pada etika. Etika itu kan perilaku kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Jadi manusia kan, kalau di Quran kan kita punya 2 fungsi. Satu, fungsi sebagai hamba Allah, sebagai abdullah. Yang kedua, fungsi sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah. Dan dua-duanya ini kan etika. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta sebagai khalifah. Jadi kenapa Islam ada? Untuk mengatur hubungan. Dan itu pasti etika, moralitas. Nah, tujuannya etika. Kenapa sih orang harus diatur? Kenapa hubungan sama Allah, hubungan sama manusia, hubungan sama semesta harus diatur? Karena orang butuh rasa tentram, kita butuh rasa aman, kita butuh rasa tertib. Kenapa kita harus jadi khalifah? Karena harus tertib. Hidup ini harus nyaman, hidup ini harus tentram. Kenapa kita berhubungan dengan Allah harus bagus? Karena kita punya fitrah. Kalau enggak, hubungan kita kalau sama Allah jelek juga, kita enggak akan tentram, enggak akan nyaman. Jadi ternyata tujuan etika itu ada pada rasa. Dan kalau itu rasa, ya berarti domainnya adalah estetika, keindahan. Jadi agama
yang ada fikihnya, yang ada kalamnya, yang ada tasawufnya, itu sebenarnya muaranya ada pada untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama. Dan itu nama lain dari etika. Dan kalau itu etika, sebenarnya dia muncul untuk menata hidup kita sehingga kita merasa nyaman, merasa tenteram, merasa aman. Dan kalau itu rasa, berarti kita sedang ngomong tentang estetika. Keindahan, kenyamanan, itu kan estetika. Kepuasan, itu kan estetika. Jadi, kalau ada yang tanya hubungannya apa agama dengan keindahan, agama itu muatannya adalah etika, dan etika itu tujuannya ada pada penghayatan rasa manusia. Dan kalau itu rasa, wilayahnya adalah estetika dan keindahan. Jadi jangan salah, orang beragama harus sangat paham tentang dunia estetik. Kalau kita oposisi terhadap dunia estetik, agama akan kering. Kenapa? Karena kehilangan visinya, tidak jelas mau kemana. Alatnya, kendaraannya namanya syariah, untuk mencapai target rasa tentram, rasa aman, rasa nyaman. Dan itu tujuannya berarti estetika. Oke ya. Dan ya, tadi kita ngomong banyak seni. Di antara pengejawantahan estetik itu adanya dalam seni. Jadi jangan salah. Jadi maka kajian estetik itu bukan kajian apa? Kajian pelengkap. Kalau dalam, kan kita kenal trilogi, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Seolah-olah yang kebenaran ini yang primer, yang kebaikan ini yang sekunder, yang keindahan ini yang tersier. Padahal enggak bisa, tiga-tiganya jadi satu. Agama itu kebenaran, tapi adanya agama untuk etika, kebaikan hidup bersama. Dan muaranya etika ada pada keindahan rasa. Kebenaran tanpa kebaikan kehilangan pijakan. Kebaikan tanpa keindahan dia jadi formalitas yang tidak ada rasanya. Maka tiga-tiganya jadi satu. Maka dalam Islam, iman, Islam, ihsan itu tidak boleh pisah. Itu yang disebut Islam yang kafah, agama dan keindahan. Oke. Ini teori yang agak panjang dari yang tak ringkaskan tadi. Nanti silahkan kamu baca, saya gak harus jelaskan. Jadi bagaimana agama butuh ekspresi material dan ekspresi perilaku. Yang ekspresi itu sebenarnya sama dengan ekspresi seni. Nanti kamu baca aja di situ. Gak perlu tak jelaskan panjang. Intinya sebenarnya ini. Karena ini dulu mantan, saya lupa presentasi di mana tentang Islam dan seni. Yang lebih penting ini. Jadi, estetika dalam Islam itu sebenarnya masuk dalam pusaran tauhid. Ini saya nyuplik teorinya Ismail Roji Faruqi dalam seni tauhid, cuma tak modifikasi. Kalau di Faruqi itu ada 7 dimensi tauhid, yang tak bahasakan secara general jadi 5. Jadi orang bertauhid, tauhid itu sederhana, secara definitif la ilaha illallah itu selesai. Dan Nabi bilang barang siapa di akhir hidupnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Cuma la ilaha illallah yang beneran, bukan la ilaha yang di mulut. Dan la ilaha illallah yang beneran itu sebenarnya tidak sederhana, panjang. Kalau bahasanya Faruqi, al-wahid al-muta'addid fil mutajalli, satu tapi manifestasinya banyak. Itu teorinya Faruqi. Ya, Faruqi salah satu tokoh kontemporer yang luar biasa, meskipun akhir hidupnya akan tragis karena dia sangat kritis terhadap Zionisme dan Yahudi. Pada akhirnya dia tewas terbunuh di rumahnya sama istrinya. Pagi-pagi sekitar tahun
86 atau saya lupa 96 apa 86 itu, ketika pagi-pagi ada orang masuk ke rumahnya bawa pisau, kemudian membunuh dia. Farouki terbunuh, istrinya terbunuh, anaknya yang umur 5 tahun hampir terbunuh juga, tapi bisa selamat meskipun kalau di bukunya disebut harus mengalami sekitar 200 jahitan di seluruh tubuhnya untuk anaknya yang sekitar umur 5 tahun, Farouki. Tapi tinggalannya luar biasa meskipun umurnya tidak panjang. Jadi Farouki ini kenapa sangat kritis terhadap Israel? Karena pada awalnya dia adalah seorang gubernur di satu distrik namanya Galilea. Cuma di wilayah yang namanya Galilea ini pada akhirnya dicaplok oleh Israel, sehingga dia kehilangan wilayahnya. Kemudian dia fokus pada ilmu pengetahuan, belajar di Amerika, di McGill, di Temple University jadi profesor, menginspirasi di mana-mana, bikin lembaga di mana-mana termasuk di Malaysia. Hanya sayangnya kemudian dia jadi korban karena orangnya agak galak, cara berpikirnya tegas. Nanti silakan dibaca komentar-komentarnya, karena dia koleganya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman banyak berkomentar tentang Farouki. Oke, kita lihat. Ini inspirasinya dari Farouki. Jadi kalau kita sudah deklarasi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahhid yang bertauhid, tidak selesai hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi ada beberapa implikasi yang harus kita tanggung, yang harus kita lakukan. Jadi karena ini nyawanya Islam itu tauhid. Implikasi yang pertama adalah implikasi doktrinal. Implikasi doktrinal itu hidup kita harus tauhid. Tauhid itu doktrin, tauhid itu doktrin yang dualistik, doktrin yang dualisme. Jadi dalam hidup ini hanya ada dua variabel, yaitu khalik dan makhluk. Implikasi doktrinal berarti hanya khalik dan makhluk dalam hidup kita. Selain khalik semuanya makhluk, semuanya selevel, semuanya egaliter. Tidak boleh ada tindas menindas, tidak boleh ada zalim mendzalimi, tidak boleh ada saling mendiskriminasi, karena semuanya satu level dan egaliter. Itu implikasi doktrinal. Maka seorang muslim tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa benar sendiri. Itu implikasi dari tauhid. Kenapa? Begitu kita sombong, merasa besar, merasa tinggi, kita memposisikan diri kayak kholik. Padahal satu-satunya yang berhak jadi kholik itu cuma Allah. Tidak boleh ada yang kita tinggikan, apapun itu. Baik itu ustadz, guru, rektor, bahkan presiden, uang, pacar, gak boleh ada yang lebih tinggi. Semuanya sejajar. Loh, kalau saya sama orang tua sejajar, iya sejajar. Sama pacar juga sejajar. Semuanya sejajar, semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan lebih tinggi selain Allah. Itu implikasi doktrinal. Ada implikasi ritual. Implikasi ritual itu ada beberapa hak khusus yang diminta oleh Allah ketika kita sudah deklarasi. Allah minta waktu kita sebentar dalam sehari 5 waktu, dalam setahun 1 bulan, kalau mampu zakat, kalau mampu haji, dan itu implikasi ritual. Jadi kalau kita sahabat kok tidak mau ritual, itu omong kosong kalau dalam teorinya Farouki. Itu kayak kamu bilang I love you tapi SMS enggak mau, ngeraktir enggak mau, jemput enggak mau, nganter enggak mau. Sama juga bohong, meskipun kamu bilang cintaku mendalam setinggi gunung, setinggi lautan, tapi suruh jemput enggak mau, hujan. Masa datang jemput segala. Itu berarti implikasi ritualnya kurang. Jadi kalau ada yang bilang saya Islam tapi enggak usah sholat juga enggak apa-apa, kan? Enggak. Ketika kamu deklarasi bahwa Allah Tuhanmu, buktinya apa? Antara lain ritual. Yang ketiga, implikasi intelektual. Implikasi intelektual itu
Makrifat, kamu harus tahu siapa Allah, siapa Rasul, agamamu, segala seluk-beluknya, ikhwalnya, itu implikasi intelektual. Kalau kamu cuma deklarasi aja, gak ngerti yang kamu percaya itu siapa, yang kamu ikuti siapa, yang kamu yakini siapa, belum bertauhid. Maka orang pinter tauhidnya insya Allah lebih bagus daripada orang yang tidak pinter. Maka tauhid mensyaratkan orang harus pinter, sehingga cari ilmu itu wajib. Itu implikasi. Dan kalau di Nurholis Majid punya teori namanya teori tashir, manusia itu bisa jadi khalifah di alam semesta bila menaklukkan alam semesta, tidak sebaliknya ditaklukkan oleh alam semesta kalau dia pinter. Kenapa orang dulu sampai nyembah pohon, nyembah laut? Karena dia merasa tidak berdaya di hadapan laut, di hadapan pohon. Maka dia harus berjaya, dia harus menang, dia harus ngerti ilmunya biar tidak takluk oleh laut, oleh pohon. Maka semakin pinter orang, kualitas tauhidnya biasanya semakin tinggi. Dia tidak tergantung pada apapun selain pada Allah. Kalau ilmunya semakin tinggi. Kayak kamu itu loh di kelas, antara yang pintar dan tidak pintar kan biasanya yang tidak pintar tergantung pada yang lebih pintar. Mungkin untuk nyontek lah, untuk tanya lah. Nah, semakin banyak tergantung biasanya semakin susah untuk naik ke jenjang bawah lebih tinggi. Ada juga implikasi sosial. Kalau implikasi sosial itu ya, kehidupan bareng-bareng, kehidupan bersama, tanggung jawab khalifah, itu implikasi sosial. Kamu belum sah ngaku tauhidmu mantep kalau masih suka menyakiti orang lain, masih suka nyusahin orang lain, masih bikin sebel orang lain, itu implikasi sosial. Banyak buku yang sudah nulis tentang tauhid sosial, fikih sosial, itu sebenarnya implikasi sosial dari tauhid. Dan yang terakhir, ini yang kita bahas sebenarnya, implikasi estetik. Kalau dalam agama biasanya disebut tahsini. Orang sering menerjemahkannya komplementer. Komplementer kalau di bahasa Indonesia saya kira enggak terlalu pas, karena komplementer itu semacam pelengkap. Tapi sebenarnya bukan pelengkap, tapi penyempurna. Estetik yang penyempurna itu gini loh. Salat misalnya. Kamu salat itu nutup aurat yang Syafi'ian, aurat itu cuma dari udel sampai dengkul. Kamu sah sholat hanya pakai kolor boxermu yang nutupi udel sampai dengkul, itu sah. Tapi kan gak estetik, gak sempurna. Itulah. Banyak hal-hal estetik. Kamu pakai baju itu sebenarnya asal nutup, kayak gimana pun modelnya gak apa-apa. Tapi kan perlu estetika. Makanya sufi itu sering disebut berada di wilayah estetik dibandingkan di wilayah intelektual atau wilayah akidah. Kenapa? Karena sufi menyempurnakan. Sufi itu kan sebenarnya orang sudah sah sholat lima waktu, dia nambahi dengan amalan-amalan sunnah yang banyak, dia nambahi dengan mukorobah, dengan riyadhah dan seterusnya. Dia menyempurnakan. Itu estetik. Jadi dimensi penyempurna. Jadi Islam kita akan utuh kalau implikasi estetiknya main. Jadi tidak kaku. Kalau dalam agama, tahsini, iman, Islam, ihsan. Makanya setiap khutbah Jumat, khotibnya kan selalu bilang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas. Kayak kamu sholat pakai celana boxer tadi, itu kan sudah adil sebenarnya, sudah pas. Cuma kalau bisa wal ihsan. Kalau kamu utang ke temanmu 50 ribu, kamu bayar 50 ribu, itu adil. Kamu minta bayaran. Tapi kalau kamu ngutangi temanmu 50 ribu, enggak kamu tagih, kamu ikhlasan, sudahlah, enggak usah dibayar, itu ihsan. Jadi dia bayar 50 ribu, itu adil, tapi dia enggak usah bayar, itu ihsan. Atau kamu zakat 2,5%, itu sudah adil karena pas rezeki. Tapi kamu tambah jadi 5% zakatmu, yang 2,5%-nya lagi itu namanya ihsan. Dan agama sangat suka dengan tahsini, dengan tambahan ihsan tadi. Makanya disebut dimensi penyempurna. Ngaji filsafat ini
sebenarnya enggak ada satupun dalil, enggak ada. Kamu cari ayat hadis Qur'annya enggak ada. Tapi mungkin dia masuk ke dimensi estetik tahsini. Maka tidak yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah enggak selalu disebut di Qur'an, di hadis. Tapi banyak yang sifatnya tahsini. Selawatan, pakai lagu, itu kan sebenarnya estetik tadi. Kamu boleh kok Allahumma sholli ala Muhammad selesai, tapi kalau ada nadanya kan lebih enak, lebih tahsini. Nah, nanti kita lihat belakangan seperti apa konflik estetik dalam Islam. Oke. Okay.